Perang di masa lalu sering terjadi sebagai bentuk perebutan wilayah hingga kekuasaan. Tak sedikit orang yang kehilangan nyawa akibat perang tersebut. Pertempuran darah yang terjadi di masa lalu menyisakan peninggalan berupa senjata. Deretan senjata yang kerap digunakan ini sekarang dikenal sebagai senjata kuno. Kekuatan senjata kuno ini melegenda hingga kini. Tak sedikit orang yang mengagumi kekuatan senjata kuno. Berikut 10 senjata kuno paling mematikan di dunia. Sebelum ke daftar yang pertama, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe agar kita dapat berbagi informasi menarik yang ada di dunia ini. Oke, kita ke daftar yang pertama. Urumi. Urumi disebut senjata kuno paling mematikan di dunia. Senjata yang berasal dari India ini memiliki kekuatan melumpuhkan musuh dalam waktu sekejap. Berasal dari bahan besi, dengan ukuran panjang sekitar 4-5 meter, Urumi memiliki fleksibilitas yang bisa diarahkan ke mana saja. Tidak cuma itu, senjata ini bisa melawan lebih dari satu lawan. Bahna. Bahna ini menjadi senjata yang bisa melukai musuhnya, mirip cakar hewan binatang buas. Bahna memiliki beberapa ruas tajam yang bisa melumpuhkan lawan. Katar. Pisau belati bernama katar adalah senjata yang tak bisa dianggap remeh. Senjata zaman kuno ini memiliki pegangan berbentuk mirip huruf A. Senjata ini merupakan senjata asal Asia Selatan, yakni India. Diciptakan sejak abad ke-14, senjata katar telah digunakan sejak kekaisaran Vijayanagara. Shotel. Shotel adalah pedang yang menjadi senjata paling berbahaya sepanjang masa. Penampakan fisik pedang menghasilkan kurva seperti struktur membentuk struktur berliuk-liuk. Senjata ini berasal dari Ethiopia kuno. Para pemegang senjata shotel ini memiliki sebutan yakni shotelai. Haladi. Haladi adalah senjata yang bisa digunakan tentara suku Indian untuk mematikan musuhnya. Haladi memiliki dua ujung mata pisau yang tajam. Berukuran 8,5 inci, Haladi memiliki pegangan di bagian tengahnya. Haladi biasanya digunakan mirip baling-baling yang diputar. Wave-bladed sword atau keris. Senjata asal Indonesia yang dikenal dengan sebutan keris juga masuk ke dalam senjata paling mematikan. Bentuknya menyerupai pedang, namun mencirikan keris terletak pada mata pisaunya yang berbentuk seperti api. Push Danger. Bentuk menyerupai huruf T, Push Danger, termasuk senjata kuno paling mematikan. Senjata ini didesain seperti pisau yang digenggam oleh tangan. Senjata ini digunakan pada awal abad ke-19 sebagai senjata pertahanan masyarakat biasa. Push Danger ini muncul pertama kali dengan nama Katar dari India di abad ke-16. Flaming Arrows. Senjata panah masih digunakan hingga sekarang. Pada zaman dulu, alat panah termasuk senjata mematikan. Senjata tersebut mulai digunakan pada abad ke-8. Anak panah terbuat dari kayu dengan proses perendaman minyak agar menghasilkan senjata yang lebih kuat. Di samping itu, orang Romawi ada yang membuat panahan dari bahan besi. Warhammer. Warhammer kerap digunakan orang sebagai senjata perang di abad pertengahan. Senjata berbentuk panu ini mulai diperkenalkan di Eropa. Meski begitu, senjata ini berasal dari Mughal India. Panu ini memiliki ujung runcing di salah satu bagian untuk mematikan lawannya. Shuriken. Senjata asal Jepang bernama Shuriken memiliki ukuran kecil. Akan tetapi, senjata ini disebut senjata kuno yang bisa mematikan orang. Shuriken ini bisa membunuh musuh dengan melemparkan ke sasaran. Shuriken biasanya direndam dengan racun sebelum digunakan.
taktik penggunaan senjata shuriken masih banyak diajarkan di sekolah bela diri di Jepang dan di Tiongkok. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan video dari channel Japanda ini, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Japanda ini. Terima kasih.